Perbaikan jalur Pantura Demak, Jawa Tengah juga dilakukan menyambut arus mudik Lebaran tahun 2023. Perbaikan yang berada di kilometer 11 membuat arus kendaraan tersendat selama perbaikan jalan. Beginilah kondisi kemacetan lalu lintas yang berada di kilometer 11 di Jalan Pantura Demak, Jawa Tengah, dampak dari pengecoran jalan. Perbaikan Jalan Pantura dari arah Semarang menuju Demak diperkirakan akan selesai pada H-14. Selain perbaikan, aparat kepolisian juga sudah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan penambalan jalan yang berlubang di sepanjang Jalan Praya Pantura Demak. Untuk mengurai kemacetan lalu lintas, kendaraan roda 4 dihimbau untuk lewat Jalan Tol Demak Semarang Sesi 2. Demikian headline news untuk saat ini pemirsa. Headline news berikutnya akan hadir satu jam mendatang. Tetaplah bersama kami di Metro TV.